sebagai wujud kepedulian dalam bidang kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, dan pengentasan stunting. Babinsa Koramil 41115 Kalirejo, Kodim 0411 Kota Metro, Sertu EN Setiono, bersinergi bersama personil UPTD Puskesmas Sendang Agung melaksanakan penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan pemberian beras dan juga makanan tambahan kepada anak asuh stunting di Dusun 1, 2, dan 6 Kampung Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Selain perwujudan kepedulian Babinsa kepada warga binaannya, kegiatan ini juga sejalan dengan 5 program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Haji Dudung Abdurrahman, SEMM, yang salah satunya adalah pengentasan stunting. Mendampingi KUPTD Kesehatan Kecamatan Sendang Agung, FX, Dedi Subagiono AMD KEP, yang diwakili Bidan Desa Siti Nurjana AMD KEP, Sertu EN Setiono mengatakan, "Kami selaku Babinsa Koramil 15 Kalirejo bersinergi bersama UPTD Puskesmas Sendang Agung melakukan kegiatan penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan pemberian beras dan juga makanan tambahan kepada anak asuh stunting di Dusun 1, 2, dan 6 Kampung Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah," ujarnya. Adapun sasaran kami kali ini adalah Ananda Navasha, anak dari Bapak Ferry yang saat ini berusia 44 bulan dengan tinggi badan 89 cm, beralamatkan di Dusun 1 Kampung Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, lanjutnya. Selanjutnya kami menuju ke rumah Bapak Kasmanto yang mempunyai anak bernama Sisil, berusia 44 bulan dengan tinggi badan 92 cm, beralamatkan di Dusun 2, dan rumah Ananda Aditama bin Sobirin, berusia 27 bulan dengan tinggi badan 77 cm, beralamatkan di Dusun 6, Kampung Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, pungkasnya. Di tempat terpisah dan Ramil 41115 Kalirejo, Kapten CZI Yatiman SH menjelaskan, kegiatan Babinsa kami bersinergi bersama tenaga kesehatan mengunjungi warga binaannya tak lain adalah untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan kegiatan penimbangan berat badan dan mengukur tinggi badan anak balita agar dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhannya, jelasnya. Di samping itu juga untuk memberikan bantuan makanan tambahan dan juga beras, kesemuanya tak lain adalah sebagai wujud kepedulian kami kepada warga binaan. Kegiatan seperti ini selalu menjadi perhatian dari Komandan Kodim 0411 Kota Metro, Letnan Kolonel ARH Rendra Febrandari Suparman SIP, yang senantiasa mengingatkan kami di Koramil Jajaran untuk melaksanakan 5 program unggulan Bapak Kasat. Dalam hal ini salah satunya adalah pengentasan stunting di wilayah binaan, tutupnya. Sementara itu Kasmanto, orang tua dari Sisil, mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian Babinsa dan tim kesehatan Kecamatan Sendang Agung. "Kami sangat bersyukur dan banyak mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Babinsa dan juga Ibu Bidan Desa terhadap anak dan keluarga kami
Semoga anak kami kelak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas," ucapnya menahan haru.